Selamat datang. Semangat ya belajarnya. Jangan malas-malas ya. Semangat ya belajarnya. Semangat ya belajarnya. Semangat ya belajarnya. Shalom anak-anak. Shalom. Kabarnya baik. Masuk. Siapa itu? Terus Bu, maaf Bu, saya maaf Bu, tadi saya telat gara-gara bapak saya ngantar saya pakai baju gereja Bu, rumah saya jauh. Ayo, nggak apa-apa. Sepatu kamu mana? Rusak Bu. Diam, tenang ya. Jangan ngecek gitu, yaudah. Kamu duduk aja ya. Ayo turun, oi ke kantin yuk. Yo, yo. Jangan ketawa ya kak. Jangan. Kita ngapain? Ini baru pergi. Teman-teman kenapa kamu sembarangan? Terserah kita lah. Ini kan ini sekolah kita, jadi harus dijaga baik-baik. Apaan sih? Malah yuk. Yuk. Pak, Ma, minta uang. Buat apa? Buat beli sepatu. Nah, bapak cuma punya uang segini. Ya apa? Uangnya nggak cukup pak. Sepatu harganya 100.000. Ya udah, nanti bapak usahakan cari uang lagi ya. Kamu tabung aja uang kamu ya, sendiri. Terima kasih pak. Sama. Oke anak-anak, kita lanjut materi kita ya. Ada yang masih ingat gak tadi materinya sampai mana? Lupa pak. Oke. Tadi kita habis menjelaskan materi kebaikan. Sekarang juga kita akan melanjutkan materi itu ya. Kebaikan itu ada berapa macam? Bisa dicontohin gak sama satu orang? Jenny? Ya. Oke anak-anak, kita lanjut lagi ya materinya. Kebaikan itu banyak ya. Ada menolong, ada membantu. Terus ada juga yang ada juga yang mengajak orang lain ke hal yang positif ya. Ya Angel. Oke. Jadi kebaikan itu harus kita lakukan ya. Jangan berbuat jahat. Karena kebaikan itu penting buat masa depan kita. Oke anak-anak, nanti minggu depan kita akan mengadakan ujian buat kelulusan ya. Yeay. Bu, boleh nggak diundur lagi? Atau nggak minta kali kunci jawabannya aja deh? Aduh, nggak bisa nak. Gak bisa, minggu depan kita udah memulai ujiannya dan buat kelulusan nanti. Oh, mendadak banget Bu. Sebenarnya ya gitu nak. Aduh, males banget lagi. Ya kan? Ya. Saya belum belajar Bu, saya belum siap. Belajar makanya nak. Jangan main game terus, jangan efek terus ya. Baiklah anak-anak, nanti ada teman kalian yang bisa membantu kalian nanti ya. Yang bisa mungkin mereka nilainya di atas KKM, bahkan yang sudah mengikuti Olimpiade. Ya, kamu nggak bisa apa aja. Coba dong yang mereka ini. Ini kalian udah ngerti? Udah, makasih aja.
sudah mengerti. Iya, udah, makasih ya. Iya, sama-sama. Hari ini kita ujian ya. Ya. Oke anak-anak, selamat ujiannya ya. Ya. Oke anak-anak, ujiannya sudah selesai ya, bisa dikumpulkan. Oke anak-anak, ujiannya sudah selesai, ujiannya bisa dikumpulkan ya, pas. Oke anak-anak, nilai ujiannya sudah keluar nih, dan hasilnya itu memuaskan. Ibu akan menyampaikan nilai yang tertinggi ya. Ada Jennifer yang mendapatkan 100. Ada Hengki yang dapat 95. Dan yang lainnya 90. Yang terbaik itu ada Jennifer sama Hengki ya. Dan satu lagi ada Kayor. Dan yang lainnya juga bagus, cuman ini yang mengambil yang paling terbaiknya ya. Ya. Dan kalian yang dicapel anak yang pemalas, kalian itu mendapatkan nilai 90 semuanya, lulus semua. Ya Tuhan, masa cuma mau 8.000, sedangkan harga sepatu aja 100.000. Apa harus gimana Tuhan? Apakah aku harus jadi tukang parkir atau bantu mama bekerja? Anak, ibu mau menyampaikan sesuatu. Teman kita ada yang kesulitan untuk membeli sepatu. Apabila kita baiknya untuk membantu teman kita ya. Oke, Mia, ibu. Yang setuju angkat tangan. Anak-anak, mohon perhatiannya. Kita ngumpulinnya ke benda kita aja ya. Ibu. Puji Tuhan, uangnya udah cukup. Jangan Asep, ini uangnya sudah terkumpul buat kamu beli sepatu. Ini dari teman-teman kamu semua ya. Oh iya, makasih. Ini Asep buat kamu beli sepatu. Kita udah ngumpulin bersama teman-teman kamu yang ada di kelas ya. Oh iya, makasih.